dah taklah lah. Dah jatuh bila kita tahu break even macam-macam ni. Setiap penjualan tiket, contoh duit tiket RM250. Saya nak tanya yang pasal tiket. Okay, dia jual lah. Sebab dia ada screenshot. So, ada 29 bulan, pukul 2 petang. Screenshot yang mana yang dah beli kan? Yang seat yang dah... Oh, seat yang available tu? Okey, macam tu. Yang seat tu, kita dah ambil tiket untuk bagi orang. Bila kita ambil tiket, diorang dah block benda tu. Takkan dia nak, bila kita ambil tiket, dia ada ambil tiket untuk bagi orang banyak tau. Mana dia akan ambil satu blok terus lah. Mana kita cakap, aku cakap ke Roy, Roy, bawa keluar 100 tiket print, kita nak kena bagi orang ni. Aku suruh Roy bawa keluar tiket tu dua kali. Lagi dua minggu nak show, ke lepas tu lagi seminggu nak show, tiga kali. Lepas tu lagi tiga hari nak show. Itu saya lagi suka. Itulah, itu salah sangka kat situ. Sebab benda tu bukan jual tau. Dia sebab kita dah block tiket tempat tu. Kita dah ambil tiket tu untuk bagi orang. Cuma yang dekat main tiket Asia tu RM124,000 untuk closing. Tapi closing tu kita kena faham lah. Dia akan tolak tiket printing. Dia akan tolak dia punya pekerja yang datang dekat Zap untuk jual tiket online. Yang walk in. Benda-benda tu semualah. Kita lah bersih lah. Okey, dah bila cerita pasal besok nak pergi, saya nak tanya yang pasal 3%. Okey, 3%. Dia RM3. 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 Tapi main tiket Asia. Setiap penjualan tiket, contoh duit tiket RM250. Main tiket Asia akan ambil RM3 dia punya komisen. Dia punya komisen RM3. Jadi RM3 itulah dia sedekah derma dekat kau. So benda tu akan masuk sekali lah dalam closing tu semua. Masuk sekali lah. Ya. Inilah dah jatuh bila kita tahu black event macam-macam ni. Secondary lah lanan. Aku dah dapat bonus doa tu. Satu lagi duit terbijak yang partner kumpul tu kan. Alhamdulillah. Tu kira faham lah. Bila jadi buat macam tu, automatic saya yang kena. Orang tu kisah awak lah. Ingat tu orang macam bakat ni kan. Apa yang awak? Siapa yang Malaysia bagi cawan ni mana dah awak? Kita kontak duan. Siapa punya kerja? Saya zaman ni. Di sini saya bersama saudara Alan kita ni. Dan seperti mana yang anda semua tahulah, kita ada timbul sedikit isu salah faham yang mana 2-3 hari ini menjadi agak viral jugalah, ramai yang tahu cerita ni. Jadi hingga orang kata hingga mengganggu kedua-dua belah pihak lah. Saya pun runsing juga, nama baik segalan pun agak orang kata memang menjadi masalah, terjejas lah kami punya kedudukan sekarang ni kan. Jadi kepada anda di luar sana, ini untuk pengetahuan anda semua, dan untuk tiada lagi selepas ni berbangkit isu-isu yang lain. Di sini saya ingin nyatakan bahawa segala yang berlaku tu memang salah faham, dan tiada isu-isu yang dikatakan tu sebenarnya tak ada terjadi. Dan ini semua hanya salah faham, dan setelah pun kita selesaikan dengan cara yang terbaik. Tadi kita baru je bincang kan, Lan? Okey. Dan harapan saya agar anda di luar sana jangan salah menyalah. Tak ada yang salahkan saya ataupun salahkan Lan. Dan sebab apa? Dan sini juga saya ambil kesempatan untuk memohon maaf pada anda semua di luar sana. Sebab apa timbul isu-isu macam ini? Mungkin jadi satu isu pula kan? Orang kata kan? Jadi kita nak isu ni kita tutup dengan cara baik. Sebelum saya melakukan pembedahan, dan juga kepada anda semua yang mungkin tersalah sangka pada saudara Alan kita ni, saya mohon bolehlah clear, benda ni dah clear, tak ada masalah apa-apa. Saya pun dah mohon maaf pada Alan, dan kita pun dah settle. Okay. So bagi pihak saya pula, kalau ada apa-apa, ya biasalah kita kadang-kadang saya pun ada salah, awak pun ada salah. So kita selesai sini, kita settlekan sini supaya saya minta cuma lepas ni tak ada apa-apa perkara yang membangkit. Semua itulah, cuma saya doakan awak punya pembedahan supaya berjalan dengan lancar. Dan diberi kesihatan lah. Baik. Jadi harap semua kekeliruan selama ni dah selesai. Jadi sekali lagi saya mohon maaf lah pada semua.
Harap-harap semuanya selesai. Ya. Okay. Cik manja. Belum-belum gimana sekali? Oh, lagi sekali. Ah, dan saya nak tambah satu lagi. Untuk pihak isteri saya mungkin ada yang tersalah faham yang telah terkeluar pada mulut dia pun saya mohon maaf lah. Jadi maklum sajalah bila isteri pasti akan bila suami dia. Jadi mungkin untuk orang kata nak menjaga nama saya kan di situ je silap pun. Jadi apa pun tu kecilnya kita dah settle. Yang penting kita happy. Alhamdulillah, alhamdulillah semua. Alhamdulillah. So kat luar tu sana jangan nak